الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا منافع في علمي في دارين آمين بشرط أن ينقله أي ذلك التراب ولو من الهواء dengan syarat syarat bertayamum harus pakai debu, tapi syaratnya ayan kulahu, bahwa dia pindahkan akan dia ay zalika turaba, akan tanahnya itu, debu tanahnya itu syaratnya dia pindahin, walau minal hawa'i, sekalipun pindahinnya dari udara. Jadi kalau tidak ada proses pemindahan nggak boleh. Ya. Dia pasang aja wajahnya kayak begini, lalu menimpa angin yang membawa debu tanah ke mukanya atau ke tangannya, ini nggak boleh. Harus diambil dulu. Ya, harus begitu. Kita baca. Falau safat rihun ala wajihi, maka jikalau ya menerbangkan akan dia oleh angin, ya debu diterbangkan oleh angin ala wajihi, menerpa ke atas mukanya. Jadi dia begini, dia tandain mukanya lalu menerpa angin, ya angin yang membawa debu menerpa mukanya, menerpa tangannya, ala wajhi atas mukanya, au yadai atau dua tangannya, farad dadahu, lalu dia bolak balikan, ya udah menerpa ini digini gini nama dia, ya gitu gituin, wala wanawa, dan dia nawa, dia niat, lam yakfi, enggak cukup. Emang kenapa enggak cukup? Lintifa'in naklil muakkikinil qasdi li anna syartun aidan, karena ternafi memindahkan yang menetapkan bagi maksud, ya. Karena menghilangkan, memindahkan, jadi enggak ada proses pemindahan. Nah, kalau mau begini, ada angin bertiup, diginiin, nempel di sini, baru diginiin, nah itu bisa. Jadi, baru bisa. Wal muradu bihi al-qasdu turabi, wal muradu bihi qasdu turabi li ajri ta'wili minhu. Dan yang maksud dengannya, dengan memindahkan itu adalah bermaksud kepada tanah karena untuk memindahkan darinya. Yang dimaksud dengan maksud, ya. Qasad yaitu bermaksud kepada tanah karena untuk memindahkan daripadanya, daripada tanah. Wahwa ghairu niyat istiba'ati salati masalan, dan dia itu tidak ada niat membolehkan sholat umpamanya. Falayakfi, falayaktafi bin nakli anil qasdi, maka tidak tercukup dengan memindahkan, ya jauh daripada bermaksud. Jadi kalau enggak ada maksud, enggak ada, enggak sah. Nah, jadi harus ada maksud, harus ada niat. Jadi ketika dia pasang begini, niatnya harus ada. Ambil tanah di sini, niat harus ada. Niatnya istimrar, enggak pernah lepas. Dia ambil di sini terus, niat terus. Cukup di muka aja, ya. Niat dari, niatnya enggak pernah lepas, dari dia ambil sampai kemarin selesai, niat terus. Wa ayyakuna ay tayammum, dan bahwa adalah tayammum itu ba'da dukhuli waqtil ibadati, setelah masuk waktu ibadah. Jadi tayamum itu setelah masuk waktu ibadah. Masuk waktu sholat, tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu sebelum masuk waktu sholat, boleh.
dia berwudu. Tapi kalau tayamum udah masuk waktu sholat baru tayamum. Kenapa begitu? Karena tayamum adalah ya bersuci darurah, ya bersuci yang darurah. Kalau sebelum waktu udah tayamum namanya bukan darurat. Allati yatayammamu laha, yang dia bertayamum kepadanya baginya, ai ma'al ilmi bidukhulihi yaqinan, artinya beserta mengetahui dengan masuknya ya waktu secara yakin. Jadi masuk waktu yakin. Wala budda min akhdhit turabi ba'da dukhulihi aidan, dan tidak boleh tidak daripada mengambil tanah setelah masuk waktu juga. Jadi ambil tanahnya setelah masuk waktu juga. Fa waqtu salatin janazati bi tamamil ghusril wajib. Fa waqtu salatin janazati, maka waktu salat jenazah. Nah, jadi masuk waktu. Nah, salat itu ada waktunya. Ya. Salat lima waktu itu ada waktunya. Sholat jenazah ada waktunya juga. Kapan masuk mulai boleh melakukan sholat jenazah? Waktu sholat jenazati, maka waktu sholat jenazah adalah bitamamil guslil wajibi, dengan sempurna mandi yang wajib. Awit tayamumil mayit, atau sempurna tayamum untuk mayit. Jadi kalau mayit udah dimandiin, udah sempurna, boleh disolatin walaupun belum dikafanin. Ini biasanya, emang ada orang kayak begitu? Orang solatin mayit belum dikafanin, ada apa enggak? Karena belum ngalamin, jadi jawabnya enggak ada. Karena belum ngalamin. Ini ada, pernah terjadi. Dan emang begini ilmunya, ya. Kata orang yang suka mandiin mayit. Bagaimana kondisinya? Kalau dia itu kondisi si mayit dalam keadaan tabrakan, keluar darah melulu. Saya tahu dari mana, ini dari tukang mandiin mayit itu. Almarhum Jigetong. Jadi kalau habis tabrakan, keluar darah, udaranya keluar terus. Kalau di bawa ke masjid kan ini kan udaranya keluar terus. Nah ini kata beliau itu caranya itu adalah ya masih di kamar mandi, ya, tempat yang bersih, belum dikafanin, kurubin aja sembayangin. Begitu caranya. Kalau kita enggak mandi, enggak tukang mandi, bukan tukang mandiin mayit, enggak tahu lika-likunya mandiin mayit. Ini jabatan yang orang ogah nih. Kalau RT rebutan. Ini masih ada yang rebutan RT. Tapi kalau mandiin mayit. Iya. Ditawarin masih ogah. Iya. Tapi banyak syarat-syaratnya. Di antaranya kalau syarat pengen jadi tukang mandiin mayit, ya jangan, ya, iya, ya, jangan buka aib orang kalau nggak ada aibnya. Jangan minta orang pada mati. Ini udah lama nggak mati-mati ini. Jadi harus bersih daripada yang begitu-begitu. Jangan suka menceritain keburukan orang, jangan. Itu ada aja tuh keburukannya, ada aja kan. Manusiawi. Jangan disebutin. Sedikit pun jangan disebutin. Kalau sebutin ntar pulang kepada dirinya sendiri.
Ya, nah itu waktu sholat jenazah itu. Wa waktu faitati bita zakuria. Yang kedua, waktu sholat kodok itu dengan ingatnya. Jadi kita umpama nih, kita umpama lupa sholat maghrib, lupa sholat isya. Kita mengadakan pengajian habis maghrib terus sampai waktu masuk waktu isya kita kita ngaji terus. Jam 10 baru pulang. Capek tidur, kelupaan. Pagi-pagi ingat. Nah, ingat pagi-pagi, iya semalam belum sembahyang isya. Nah, itu udah masuk waktu melakukan sholat qada. Langsung kerjain. Wa waktu ratibati waktu majmu'iha. Dan waktu sholat rawatib adalah waktu yang diikutinya. Waktu yang diikutinya. Mana yang diikutin? Waktu wajib. Jadi enggak boleh sholat rawatib sebelum masuk waktu wajib. Masuk sholat rawatib isya. Ya. Enggak boleh melakukan sholat rawatib ya sebelum masuk waktu isya. Enggak boleh. Untuk yang ya qobliyah, kalau ba'diyahnya ya, masuk waktunya setelah melakukan waktu wajib itu. Enggak boleh dia duluin ya, duluin aja deh sholat sunat ini yang ba'diyahnya dimasukin ke qobliyahnya. Enggak boleh. Kenapa? Belum masuk waktu. Adapun yang qobliyah boleh dimasukin ke ba'diyah. Kita datang udah waktu imam udah masuk salat. Ntar kita lakukan aja yang qobliyah di ba'diyah. Boleh. Wa waktul kusufi dan waktu gerhana bin kisafi ba'di nayyirain. Ya. Oh ya, waktu gerhana adalah dengan waktu gerhana, ya. Ibn kisafi ba'din nayirain. Ya. Gerhana, ya. Dengan gerhana sebagian dua yang bercahaya, ya, dua cahaya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya, terjadi gerhana. Ini waktu terjadi gerhana. Oh, gerhana kan ketutup. Ya. Jadi waktu terjadi gerhana masuk waktunya. Udah selesai gerhana, injila. Bukan inkisab, injila. Nah, kalau udah selesai, udah kebuka, selesai udah waktunya. Wa waqtul istisqa'i bijtima'i aksara aksari man yuridu fi'laha. Dan waktu istisqa, salat istisqa waktunya adalah dengan berkumpul. Ya, paling banyak orang yang ingin melakukannya, ya, sebagian besar berarti. Jadi kalau baru yang datang baru seperempat orang nggak boleh kerjain dulu. Masya Allah. Jadi kalau udah banyak orang baru kerjain. Nih salat-salat apa yang nungguin orang banyak? Salat-salat apa yang waktunya itu nungguin orang banyak? Salat sunat istisqa. Kalau salat jamaah enggak, dua orang jadi. Ya, imam makmum jadi. Ya, kalau sholat ya ini enggak bisa sholat istisqa. Ya. Harus tungguin orang dulu biar banyak. Bilangan banyaknya ya. Urup aja. Urup di situ keadatnya. Di situ banyaknya siapa kira-kira? Iza urida fi'luha jama'atan, apabila dikehendaki akan melakukannya secara jama'ah. Andai kata dia sendiri bisa aja sih, cuma kan kurang hebat, kurang manjur, kurang tajam. Tajam rame-rame. Boleh aja istisqa sendiri, boleh.
wa waqtul mutlaqati fi ayyi waqtin illa waqtal karahati. Dan waktu salat mutlak itu pada mana-mana waktu kecuali waktu makruh. Ya, salat mutlak kapan aja kecuali waktu makruh, habis asar, habis subuh enggak boleh. Fala yasihu tayammu fi haitsu ya qasada bi fi'laha fi dzalikal waqti. Boleh begitu, qasada bi fi'laha juga boleh. Maka tidak sah bertayamum padanya sekira ia bermaksud dengannya akan melakukannya pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab wasbabuhu.